Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menjumpai adik-adik pemirsa di rumah dalam program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Syiar Madrasah Ramadan, sebuah program yang edukatif insya Allah untuk siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air yang berisikan materi pembahasan mengenai baca, tulis, dan juga kandungan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Tarikhul Islam atau Sejarah Islam di Nusantara, Pendidikan Akhlak dan juga Sains. Dan kali ini saya akan mengajak adik-adik pemirsa di rumah untuk memaknai kandungan dari Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kaitannya dengan potensi akal pikiran dari manusia. Nah, adik-adik, kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentunya sangatlah tidak terhingga. Langit, bumi, air, udara, dan semua alam semesta ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah dan tiada tandingannya. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diberikan akal untuk berpikir. Dan melalui ayat inilah kita diingatkan agar kita selalu menjadi manusia yang berakal dalam memaknai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kebesarannya dengan memanfaatkan potensi akal yang diiringi dengan ketakwaan ini, insyaallah kita bisa memperluas cakrawala kecerdasan kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Memaknai alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itulah tema yang akan kita pelajari hari ini ya adik-adik pemirsa di rumah. Termasuk juga tentang bagaimana menjadi ilmuwan yang juga berakhlak seperti yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 ini. Yuk sama-sama kita simak penjelasan yang akan dibawakan oleh pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Namun sebelumnya kita saksikan dulu profil dari beliau. Pria kelahiran Lamongan 9 Juli 1957 ini merupakan guru besar ilmu dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga menjadi pengisi mimbar Islam di beberapa stasiun televisi dan radio. Jalan dakwah yang Profesor Ali lakukan sesuai dengan visi misi UIN Sunan Ampel, Surabaya, di mana kampus yang didirikan oleh para ulama ini bercita-cita untuk menyediakan tempat belajar yang lebih tinggi untuk para alumninya. Profesor Ali telah membuktikan melalui karya buku-bukunya yang tidak hanya mengenai agama, tapi juga pengetahuan umum, kesantunan, akhlak yang tinggi harus menjadi dasar bagi pencaharian dan pengembangan pengetahuan. Inilah yang menjadi fokus UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencetak generasi bangsa yang cerdas, taat, dan bermartabat. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, itu tadi profil pengajar kita hari ini, Profesor Ali Aziz. Sebelum masuk ke materi, kita rehat sejenak ya, simak terus hingga akhir acara nanti, karena akan ada kuis berhadiah Rp500.000 untuk dua pemenang yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh
Suci Al-Quran. Itu jumlahnya ada banyak. Ada yang tahu, adik-adik sekalian? Saya yakin tahu jumlah ayat Al-Quran adalah berapa. Mesti Anda ini, ada sebagian Anda yang menganggap jumlah ayat Quran itu 6.666. Itu tidak benar, ya. Adik-adik nanti bisa belajar lagi. Yang benar adalah 6.236. Tetapi ayat-ayat tentang alam semesta ini jauh lebih banyak. Lebih banyak. Mengapa ada virus corona? Mengapa ada gempa bumi? Mengapa ada tsunami? Mengapa ada gunung meletus dan seterusnya? Itu adalah ayat-ayat Allah dan itu harus kita tangkap. Alam semesta kita tangkap dengan kekuatan otak kita, lalu kita menjadi ilmuwan yang hebat. Ya. Lalu menyangkut ayat-ayat Al-Quran, itu bisa kita tangkap dengan hati, lalu adik-adik menjadi orang yang alim, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang akhlaknya, yes, akhlaknya bagus. Nah, ayat-ayat alam semesta ini banyak sekali. Saya yakin, kalau adik-adik bisa menyeimbangkan, nalarnya dikuatkan, ya, penelitiannya, afala ya tetap, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat gunung, kata Allah. Ayo adik-adik, siswa-siswi, lihat gunung. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama'i kairufat. Lihat langit, bagaimana diciptakan. Itu ayat-ayat Allah. Kalau ada peristiwa COVID-19 begini, coba kita pikir apa yang kita lakukan, nalar kita. Kita bisa menciptakan obat yang mahal, yang bagus, yang bisa mengobati sekian banyak. Sehingga kita bisa melahirkan temuan-temuan dan itu akan bermanfaat untuk manusia. Dan misi kita adalah bagaimana kita ini adik-adik menjadi orang yang paling memberi sumbangsih kepada umat manusia. Itu adalah ciri orang Islam. Menghasilkan temuan obat, obat bisa dipakai oleh umat manusia. Maka sekali lagi, itu adalah bagian daripada dari manusia yang ulul albab, orang yang imbang antara rasio dan rasa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana keseimbangan antara rasio dan rasa. Memaknai alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentu saja bisa kita lakukan dengan menjadi ulul albab atau manusia yang tak hanya berilmu namun juga bertawakal dan bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan usai yang satu ini masih banyak materi yang akan disampaikan. Jangan kemana-mana dan terus perhatikan materinya karena akan ada kuis yang bisa ada di pemirsa di rumah untuk ikuti di penghujung acaranya nanti. Tetap di Siar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Syukran katsiran, terima kasih masih bersama kami di Siar Madrasah Ramadan. Yuk kita sama-sama dengarkan kembali lanjutan dari pembahasan tentang alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Prof Ali. Adik-adik sekalian, saya lanjutkan kajian kita tentang surah Ali Imran 190-191. Siapa sih orang ulul albab itu? Ulul albab itu sebenarnya adalah jamak dari atau plural dari singulernya adalah lub. Lub itu yang terdalam. Yang terdalam. Nah, ulul albab itu orang yang berpikirnya itu merdeka. Berpikir merdeka. Tidak terbelenggu oleh A dan B, tetapi tetap dalam batas-batas agama. Kalau kita sudah bisa berpikir bebas, bisa berpikir radikal, ya, itu adik-adik serius berpikir itu namanya menggunakan pola pikirnya. Maka di dalam ayat ini Allah menerangkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ulul albab itu ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ingat Allah itu tidak mesti harus disebut, tetapi berpikir, oh ada siang dan malam. Oh, berarti kalau siang kita harus berpikir harus ada malam ya, gitu. Ada malam. Ketika kita kaya harus saving karena nanti ada masa-masa tertentu yang susah. Itu pergantian siang dan malam itu pelajaran yang sangat berharga. Ketika sekarang adik-adik mungkin dalam kesulitan, ekonomi orang tua atau sakit, jangan susah. Karena selama matahari masih ada, itu masih ada harapan baru. Gitu ya. Itu pergantian.
itu yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Tapi tidak cukup itu. Kalau orang Islam adik-adik ini calon pemimpin besar, lalu bisa hanya zikir, kemudian berdoa, tidak cukup. Tidak akan bisa memimpin dunia Anda. Karena memimpin dunia tidak cukup dengan hati, tetapi dengan otak yang cerdas. Makanya ayat itu diteruskan, wa yatafakkaruna fi khalqis, teruskan sendiri ya. Oke, bagus. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi dalam Al-Qur'an adik-adik sekalian, kalau kita mengamati Qur'an, Allah menyuruh lihat bumi, lihat hewan. Setelah itu kemudian lihat laut. Setelah itu suruh lihat langit. Setelah langit lihat bumi lagi, lihat tumbuh-tumbuhan. Terus begitu. Jadi pikiran kita itu, kita jangan hanya menjadi manusia bumi semata. Tapi kita manusia bumi yang punya wawasan langit. Tapi jangan terus-terus ke langit ya. Namanya melangit, turun ke bumi lagi. Nah, kalau sudah begitu, sudah berpikir yang hebat. Adik-adik menjadi penemu kelas dunia, ya, hebat. Kemudian adik-adik bisa mengembangkan spiritualitas yang bagus, luar biasa. Dunia ini rusak kalau yang jadi ilmuwan itu adalah orang yang tidak beragama. Nah, inilah kehebatan adik-adik, siswa-siswi madrasah yang sangat cinta ini. Besok akan menjadi ilmuwan besar, tapi juga ilmunya yang luar biasa. Tauhidnya atau akhlaknya yang luar biasa. Nah, itu berarti adik-adik sudah menjadi ulul albab. Kalau sudah begitu, apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, ternyata tidak ada ciptaanmu yang itu sia-sia. Tidak pernah Allah membuat sesuatu iseng itu tidak apa. Tidak ada. For fun tidak ada. Iseng tidak ada. Semua itu ada tujuan besar. Noble purposes. Ada tujuan besar. Lah tujuan besar itu bagaimana? Itulah tugas ilmuwan untuk mengungkap rahasia semesta ini. Sampai kemudian mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaanmu itu. Subhanak. Kalau sudah bicara begini. Subhanak. Subhanallah. Luar biasa ya Allah. Faqina adzabannar. Jadikan otak saya cemerlang, hati saya hidup, maka otak cemerlang, hati hidup, itulah yang akan menyejahterakan dunia dan itulah yang menyelamatkan kita dari siksa dunia dan siksa akhirat. Sungguh melalui ayat ini saya yakin lahir ilmuwan besar seperti adik-adik sekalian, lahir ulama besar yang juga dari adik-adik sekalian. Senang sekali ketemu adik-adik sekalian pada kesempatan ini dan saya yakin kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia adik-adik pemirsa di rumah, pelajaran kita hari ini tentang bagaimana memaknai kandungan dari surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Seperti yang dijanjikan, adik-adik bisa langsung menjawab pertanyaan kuis hari ini. Nah langsung saja ke pertanyaan pertama. Adik-adik, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? A. Ayat alam lebih banyak daripada ayat Al-Quran. B. Muslim tidak hidup dalam keseimbangan. Atau C. Ilmuwan menutup rahasia alam semesta. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Apa makna dari ulul albab? A. Ilmuwan berakhlak. B. Ilmuwan cerdas. Atau C. Ilmuwan sederhana. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv. Namun jangan lupa untuk memfollow dulu akun @metrotv. Nah, kita tunggu jawaban adik-adik hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk dua pemenang. Dan kita akan umumkan jawabannya pada episode berikutnya. Untuk adik-adik pemirsa di rumah yang telah berpartisipasi kemarin, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus dua nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama dua pemenangnya.
Selamat ya untuk adik-adik pemenang yang berhasil menjawab dengan benar. Barakallah, tetap semangat untuk adik-adik pemirsa di rumah yang belum terpilih menjadi pemenang. Tetap terus berusaha karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkan jawabannya esok di episode selanjutnya tentunya. Adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala melalui surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 ini, kita semua bisa mendapatkan hikmah bahwa sekecil apapun makhluk dan juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya memiliki fungsi dan tidak ada yang sia-sia. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya untuk mengembangkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu pengetahuan alam yang bermanfaat. Namun tentu saja adik-adik harus ingat bahwa potensi akal ini janganlah dijadikan sebuah kesombongan. Tetaplah rendah hati dalam berilmu dan juga senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian pelajaran hari ini, saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia Barat selama di bulan suci Ramadan hanya di Metro TV. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.